saya enggak, saya yang punya desain, kamu yang jahitin, enggak gitu Pak. Jadi kita tertekankan pada mereka bahwa desainer pun tidak bisa bekerja tanpa ada tim yang membuat pakaiannya. Ada di barisan kedua. Bapak Ibu, ini kebetulan tadi beberapa teman-teman yang sudah ke depan. Saya bermotor, kami mohon sebelum turun ada Pak Rafi dan Pak Ibu untuk tetap tinggal di atas panggung ya. Semuanya 5 hari Pak, makanya. Lalu teman-teman yang di depan ini, saya ucapkan selamat, sukses. Namun bukan berarti bahwa yang lainnya ini bukan juga the best. Ini perwakilan saja karena kami harapkan tidak berhenti di sini. Kami tidak berhenti di sini. Kami berharap juga nanti dari Pemkot memberikan dukungan, dan harapan kami Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini tidak berhenti di sini. Bobok Fashion Street benar begitu ya, sehingga kita membuat konsepnya sedikit lebih extravagant karena ini adalah kebutuhan show atau pertunjukan. Kamu gimana? Bahasa UMKM Fashion ini tujuannya bahwa kami dari BTTO ingin mengembangkan produk fashion secara industri. Nah, untuk mengembangkan produk fashion secara industri, boleh. Tentunya kami berharap bahwa produk-produk wastra yang ada di Kediri bisa dikembangkan menjadi produk jadi. Dan tentunya kalau produk jadi perlu dibuat ekosistem yang bisa mengembangkan produk Kediri tadi, misalnya di produk desa. Nah itu di Kediri berinisiatif mengadakan UKM inkubasi UMKM produk desa. Apa yang dilakukan selama pelatihan inkubasi UMKM produk desa selama ini? Jadi ada dua kelompok pelatihan, pertama yaitu terkait dengan fashion. Terkait dengan fashion ini tentunya mereka akan belajar tentang desain. Kemudian kelompok yang kedua terkait dengan produksi. Nah, terkait apa yang dilakukan dengan produksi tentunya terkait dengan jadinya. Nah, dari dua kelompok inilah di ujungnya, di akhir hari mereka membuat produk final. Jadi produk bagian desainer itu akan menggambar pola baju yang akan diproduksi. Bagian produksi akan menjahit pola yang sudah dihasilkan oleh bagian desainer.